Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah pada pengajian sambungan kita Syahid bin Abdullah As-Sawri selalu membelanjakan kekayaannya dalam segala jalan yang menuju taat kepada Allah. Lalu ibu dan saudara-saudaranya menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka berkata bahawa orang itu jika sedekah tidak mengambil kira, kerana itu kamu khawatir kadang-kadang ia menjadi miskin. Itu kami khawatir kadang-kadang ia menjadi miskin. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan keluhan ibu dan saudara-saudara itu kepada Sahil bin Abdullah As-Sawri. Jawab Sahil, "Ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapat kamu bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung dan dia akan pindah ke kampung itu, apakah harus meninggalkan apa-apa di kota padahal ia tidak akan kembali lagi ke kota itu?" Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Sahil telah mengalahkan kamu dalam keluhanmu itu. Yakni sesiapa yang akan pindah ke lain tempat, tidak seharusnya ia meninggalkan apa-apa di tempat yang akan ditinggalkan itu. Demikian pula orang yang akan pindah dari dunia ke akhirat, mengapakah harus meninggalkan apa-apa di dunia ini?" Ali firan jemaah muslimin semak, kita sambung daripada pagi kemarin ya. Ini cerita daripada Sahil bin Abdullah As-Sawri yang dia ni selalu buat sedekah, dia belanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, salah satu dalam hadis disebut, bila kita mati besok, yang boleh menjadi benteng, yang menjadi manfaat hidup kita sudah mati, ialah sedekatun jariyatun. Kita tengok balik dalam hadis tu disebut, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyatun." Salah satulah. Jadi bila kita mati dengan rajin buat sedekah jariah, itulah amalan yang akan menjadi teman sesudah kita mati. Lain tak ada, tuan-tuan. Kemudian tu doa, doa daripada anak-anak yang soleh. Dan satu lagi, ilmu yang dimunafaatkan dengan dia. Seperti mana tokoh-tokoh alim ulama kita menulis, mengarang kitab-kitab, ditinggalkan dan kita pakai sampailah berlaku kiamat. Kemudian ilmu-ilmu yang telah dicurahkan oleh para alim ulama, tuan-tuan guru, kepada murid-muridnya lalu diamalkan, manfaat mereka itu diberikan
balasan yang boleh menjadi bekalan sesudah kita mati. Jadi beruntunglah orang yang banyak harta, banyak duit, banyak apa semua ni, rajin buat sedekah jariah. Jangan jadi tak hidup masin, kedekut. Nah, ada harta kedekut, tak mau bagi. Dan kita pula belanja untuk diri kita saja. Pada orang lain kita tidak berikan harta. Ini adalah menyalahi daripada tuntutan yang ada dalam Islam lah. Sebab kita ni bila beriman dengan alam akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan alam akhirat, maka kita hendaklah memberi harta tu ke jalan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang beriman dengan ghaib, mendirikan sembahyang dan di atas barang yang kami rezekikan, kata Allah, yunfiqun, diinfak ke jalan Allah. Itu syarat yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi jika kita ni dikurniakan Allah dengan harta yang ada, maka rajinlah kita buat mencontohi sifat-sifat orang-orang yang dahulu. Dan begitu juga kalau kita baca sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka juga adalah rajin melakukan sedekah jariah. Diberi kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan, golongan-golongan mustada'afin. Jadi mereka belanjakan harta kepada jalan itu adalah semata-mata taat kepada Allah, menyahut seruan Allah. Jadi Tuhan rezeki dekat kita tu bukan untuk kenyang perut kita aja. Kena beri kepada orang lain sama. Jadi begitulah yang dilakukan oleh Sahil bin Abdullah As-Sauri ini. Sampai ibu dan saudara maranya mengadu. Mengadu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi berita ni disampaikan nak tanya macam mana ni. Dia bagi banyak harta, dia belanja ke jalan Allah. Kerana kami khawatir kalau-kalau ia menjadi miskin. Dia belanja habis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun, bila baca sejarah balik, sampai Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak isteri kamu? Maka dijawab, Allah dan Rasul yang ku tinggalkan untuk mereka. Abu Bakar ini seorang daripada jutawan. Sebelum Islam, terkenal di kota Mekah yang dia adalah seorang saudagar kaya raya, banyak perniagaan, sama dengan Sayyidah Khadijah, isteri pertama Rasulullah. Tetapi bila dikahwini dengan Rasulullah, Khadijah membelanjakan harta untuk menegakkan Islam. Sebab itu Nabi selalu sebut kepada isteri-isteri dia yang lain, mengatakan tak sama dengan Khadijah. Sehinggakan Aisyah radhiyallahu anha cemburu yang amat sangat. Asyik-asyik Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kami ni, perempuan memang kuat cemburu. Jadi Nabi kata, iya, betul, kamu ni memang juga. Tapi Khadijah tu tak dapat menandingi. Kamu tak boleh menandingi Khadijah. Yang pertama, dialah wanita yang mengakui keimanan, kebenaran aku sebagai Rasul, utusan Allah. Di kalangan wanita-wanita musyrikin, musyrikin ni, dialah seorang wanita yang membenarkan kalam Allah dan beriman dengan Allah dan Rasul. Di saat-saat ketika itu manusia tidak menerima agama tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, dia kata dia telah berkhidmat melahirkan anak zuriat daripada keturunan dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dia belanjakan hartanya untuk menegakkan Islam. Habis sebagai jutawan wanita yang terkenal di semenanjung bumi Mekah, habis dibelanjakan. Semenanjung tanah Arab pun tahu, ramai sebelum kahwin dengan Rasulullah, laki-laki di kalangan orang Arab teringin nak meminang, nak mengambil dia menjadi isteri. Khadijah tertutup pintu hati dia. Tapi entah kenapa,
bila terpandang Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama, sehinggalah bawa barang dagangan Nabi berjaya bawa dan barang dagangan ke Syam berniaga, dikembali balik pembantu Rasulullah, pembantu Khadijah, dalam keadaan yang melihat berbagai keanehan kejaiban yang berlaku sepanjang perjalanan pergi dan balik. Sehinggalah dalam perjalanan balik, pembantu Khadijah kata, "Wahai Muhammad, aku nak berjalan dulu, ada temu janji dengan orang, nak kena cepat." Nabi kata, "Bersilakan. Bukan janji aku nak balik berjumpa dengan tak sabar-sabar nak cerita dekat puan dia Khadijah tentang kejaiban yang dilihat sepanjang perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini." Meniaga tak layuh macam kita meniaga kat jokit tu. Tak. Layuh rendah Nabi tak. Dia buka meniaga, orang minta kurang dia bagi. Barang laris habis jual. Balik cepat. Jadi sampai satu hari mengikut dalam sejarahnya, Khadijah termenung. Termenung dia duk fikir. Lama-lama kata pembantu, "Wahai puan, apa yang dimenungkan?" "Tak ada apa." Kata pembantu dia, "Wahai puan, saya tahu puan teringatkan Muhammad bukan?" Dia terpandang pembantu. "Mana kau tahu?" "Daripada renungan pandangan puan, saya dapat mengagak puan teringatkan Muhammad." Barulah dia kata, "Iya. Semenjak aku terpandang Muhammad, tak berhenti-henti suara dia bisik di telinga aku ni, entah daripada mana datang, mengatakan Muhammad itu untuk dijadikan calon suami. Dia bisik ke telinga ni, saya menerima. Sedangkan aku telah bersumpah dengan Lata dan Uzzah." Zaman jahiliah macam tu lah. "Nah, aku bersumpah dengan Lata dan Uzzah. Telah kematian suami, telah bercerai dengan suami yang hidup. Tak akan bersuami lagi sampai mati. Tetapi bila terpandang Muhammad, satu suara ni duk bisik ke telinga aku tak berhenti-henti." Maka pembantu dia lah memohon kebenaran dengan Khadijah untuk buat penyusulan apa nama apa, pertemuan dengan bapa saudara Rasulullah Abu Talib. Maka ketika itulah akhirnya Abu Talib kata, "Kena tanya Muhammad, keputusan di tangan dia." Jadi tanya, Nabi tanya, ditanya oleh bapa saudara dia, "Maukah kamu Khadijah nak diperisikan dengan kamu?" Dia kata, "Jika Khadijah mau, saya pun mau." Simple. Nah, tak ada pantun memantun macam kita ni. Allah. Nak boleh minang bini seorang pantun ke yuh? Dah pantun, bawa pengantin pula nak masuk pelamin, kena ada halangan tol pula. Lepas pantun ni boleh masuk tol ni, lepas. Ini kerja yang Islam tak suruh, jangan dibuat. Islam simple. Tanya Rasulullah, Nabi kata Khadijah mau, aku pun mau. Jadi urusan keluarga lah. Bukan Khadijah pergi pinang, pergi tanya, dah keluarga masing-masing lah menyatukan mereka. Sebab itu Nabi menyatakan Khadijah adalah istimewa untukku. Sampailah isteri-isteri yang lain cemburu, yang banyak cemburu, banyak bercakap, Aisyah radhiyallahu anha. Sebab dia kahwin anak dara. Ngam-ngam cukup akil baligh kahwin dengan Rasulullah. Sampai dia matang baru Nabi mempergaulinya, Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi balik daripada musafir, ya, dia masih duk main anak patung lagi. Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Kadang-kadang Nabi tarik apa baju jatuh, apa benda ni? Patung mainan teman di waktu sunyi ketika Rasulullah tak ada. Dah budak. Tapi tu Arab 9 tahun akil baligh, bukan macam kita, kan? Saiz dia besar. Sampailah dia matang baru dipergaulinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lihat. Jadi Khadijah, Abu Bakar dan termasuk sahabat Abdul Rahman bin Auf, orang yang banyak mengorbankan hartanya untuk fi sabilillah, untuk taat kepada Allah. Jadi kita ni kena ambil contoh-contoh tu untuk ditauladani dalam hidup. Maka beruntunglah kita, dan jangan takut
sebagaimana dibimbangkan oleh ibu dan saudara mara kepada Sahil bin Abdullah As-Sauri. Dia kata, kami bimbang, kami khawatir kalau-kalau dia menjadi miskin. Maka ketika itu diadukan perkara, ditanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Menyampaikan keluhan ini, maka dia kata, ya Abdul Rahman, bagaimana pendapat bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung dan dia akan pindah ke kampung itu, apakah harus meninggalkan apa-apa di kota padahal ia tidak akan kembali lagi ke kota itu? Abdullah bin Al-Mubarak berkata, Sahil telah mengalahkan kamu dalam keluhanmu itu. Yakni siapa yang akan pindah ke lain tempat tidak seharusnya meninggalkan apa-apa di tempat yang akan ditinggalkan itu. Demikian pula orang yang akan pindah dari dunia ke akhirat, mengapa harus meninggalkan apa-apa di dunia? Atau perumpamaan lah, kita beli tanah baru, duduk di pekan, beli tanah di kampung. Kita pindah balik di kampung, kita nak tinggal ke apa benda ni? Kita tak tinggal lah, hak di kota ni kita bawa, bawa balik ke kampung, duduk di kampung, menetap di sana. Kita tak balik dah di sini. Jadi kita nak tinggal nak buat apa? Bawa semua. Begitulah perumpamaan orang yang buat sedekah. Si Sahil ni, dia bawa semua harta yang ada atas dunia ni untuk menuju ke akhirat dengan dibuat sedekah jariah. Sebab tu keluhan ibu dan saudara maranya itu, kata Abdullah bin Al-Mubarak, kamu jangan risaulah. Dia bawa itu semua untuk menuju ke akhirat. Ini ibarat macam orang beli tanah di kampung daripada pekan nak balik ke kampung. Dia bawa semua tu. Dia tetap duduk di kampung dah. Jadi itulah keuntungan yang dibawa, maka tidak mendatang kemiskinan, tak akan mendatang kerugian oleh kerana dibawa harta untuk menuju ke akhirat. Nah, tak usah risau. Tetapi dengan satu syarat, di awal-awal dalam kitab ni dibaca dulu ni, ikhlas lillahi ta'ala. Itu penting. Kita buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ada harta, sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan, ada harta di wakaf, tanah kan? Tanah. Jadi saya balik kampung baru ni, selesaikan masalah orang kampung lah. Jadi dia kata diwakafkan tanah. Jadi saya tanya tuan tanah, saya kata, kita buat majlis khas, kita jemput tuan tanah tu mari. Saya tanya dia, wakaf sungguh ke? Dia kata wakaf sungguh. Ada surat buat perjanjian? Dia kata ada surat. Didaftarkan dengan pihak pejabat agama di Sungai Petani, yang tanah ni saya wakafkan untuk dibangunkan bangunan surau kegunaan orang kampung. Jadi kita nak confirm yang tu lah. Jadi bila harta wakaf, maka tak boleh lagi dituntut oleh keturunan orang yang berkenaan. Anak, cucu, cicit tak boleh tuntut apa dah. Jadi tanah ni diwartakan tanah wakaf. Jika sekiranya dikosongkan tinggal, berhak bagi pihak jabatan agama memegang geran ini untuk diserah kepada generasi yang kemudian. Atau perjanjian. Jadi dia tak boleh tuntut apa-apa lah. Kemudian pula kita yang mewakafkan, dia wakaf bagi kapek lah, bagi itu apa semua, itu sebagai sadaqatun jariyatun. Dia wakafkan duit dia untuk beli kayu buat surau apa semua. Jadi kita keliru orang kampung ni. Jadi saya balik, saya tengok keadaan surau tu dah teruk dah. Tiang-tiang kayu tuan, bila tiang kayu ni anak-anak makan, tiang tu dah membengkak dah, merekah dah. Makna anak-anak penuh dalam tu. Dengan saya tak boleh tengok. Shilling tu jatuh 2-3 keping dah. Jadi saya pergi seorang-seorang, senyap-senyap tak ada orang, saya masuk dalam surau, saya tengok, cek. Banyak shilling nak jatuh. Kalau duk pandang macam tu pun banyak shilling dah retak. Seandainya jatuh dihempak kepala jemaah tengah semayang, masuk surau khabar, surau Ar-Rahmaniyah kampung Bujang merbuk Kedah, cedera parah dihempak siling surau, malu ke orang, saya kata lah. Rumah cantik-cantik, tempat ibadat takkan tak boleh buat bagi cantik. Kita nak solat, nak semayang. Jadi saya kata, saya nak ajak
mari kita gotong royong, kumpulkan duit, kita buat surau baru. Bila sengah kata nak buat surau baru ni lah, terdengarlah kata dengar saya, desas-desus mengatakan, tu orang wakaf tu, macam mana tu? Suruh mengaji, tak nak mengaji, duk baca berita harian dengan utusan Malaysia. Tu jadi masalah. Tuan, ngaji tak nak. Saya bagi kata, mari duduk, kita nak bagi taklimat. Bukan kita nak roboh, nak campak surau ni, nak ganti. Tiang kayu dah reput, kita ganti tiang batu. Shilling tu reput, kita ganti shilling baru. Orang yang wakaf, yang bagi derma dulu, tak akan luput, tak akan hilang. Hak yang derma baru pun tak akan hilang. Sama-sama dapat. Dia kata tu, kapek tu, kapek dah buruk, dah tak boleh pakai, anak-anak dah makan, kita ganti kapek baru. Hak mana yang boleh pakai, kita pakailah. Bukan kita nak buang. Barulah faham orang macam tu. Ha, tu lah, jangan dia baca berita harian dengan utusannya. Metro, kena mengaji. Jadi kita nak cari duit, nak buat bagi elok tempat kita nak semayang. Jadi setuju tak setuju ni? Dia kata setuju. Ah, setuju tak apa. Mana ada duit? Jangan cari kata mana duit. Kita kena cari usaha lah. Dapatkan sumber kewangan, kita boleh buat. Jadi dia kata, esok kita nak semayang di mana? Ya Allah, saya kata, kita bukan nak roboh terus. Kita nak panggil tukang, suruh dia bina buat di luar ni. Yang ni jangan roboh lagi. Dia bangunkan, naik, boleh naik bumbung apa semua dah. Dinding dah boleh naik. Kita roboh sikit-sikit hak yang lama ni. Ha, jangan roboh semua. Kita nak semayang. Akal ada kena fikir. Allah bagi akal. Ha, ni semua benda-benda ni tuan. Kita nak buat sedekah jariah. Sebab itu kata salah seorang exco kerajaan negeri Kelantan. Saya bersembang lama, tidur di rumah dia. Dia kata dia pergi melawat di Aceh. Tuan, di Aceh. Dia orang bina masjid dengan mengumpulkan satu hari 5 waktu solat, jemaah bawa segenggam beras. Segenggam beras bubuh dalam bekas. Disediakan itu. Cukup penuh bekas tu, pergi jual. Duit masuk tabung. Lama kelamaan duit tu dah buat masjid. Kita pun boleh macam tu, dia kata ustaz no. Kalau kita kumpulkan, mari masjid campak 50 sen, 20 sen. Satu hari 5 waktu. Kita bubuh 50 sen, 20 sen. Sepanjang kita pakat jemaah dok mari, dia penuh tu, kita boleh buat apa juga untuk peranan masjid dan surau. Itu sedekah kita. Walaupun nilainya kecil, tetapi Allah memberi ganjaran yang besar, tuan-tuan. Jadi hak yang ada banyak, nak bagi banyak, bagilah. Sebab itu bila kita buat sedekah jariah, tuan-tuan, insya-Allah Allah membantu kita di dunia dan di akhirat. Kita tak rugi. Dan jangan kita merasakan kita ni akan miskin ke tak. Semua tu akan menjadi bekalan yang kita akan bawa untuk di akhirat besok, insya-Allah. Gitulah yang disebut kisah Sahil bin Abdullah As-Sauri ini. Dia buat kebajikan, ya? Adik-beradik, ibu dia pakat risau dah. Hai, nanti susah miskin. Ini pakat dia belanja ni, bagi ni. Dah, bukan miskin. Dia akan kaya raya. Baik, kemudian Abu Lais berkata, siapa yang sempurna akal maka ia rela dengan sederhana di dunia dan tidak sibuk memperbanyak dan tidak sibuk beramal untuk akhirat, sebab akhirat itulah tempat nikmat kekal, sedangkan dunia akan rosak penuh tipuan dan fitnah. Ini kata Abu Lais As-Samarqandi, ya, pengarang ni. Jadi siapa yang dikata sempurna akal, orang yang sempurna akal, maka dia rela dengan sederhana di dunia. Hidup kita dalam sederhana, ya, jangan melampau sangat. Bermewah-mewah, bermegah-megah, Islam tak bagi. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dia tulis surat peristiharan, dihantar ke seluruh jajahan pemerintahan dia, beritahu yang kita kena hidup sederhana, jangan bermewah-mewah, bermegah-megah. Islam, Nabi mengajar kita tidak begitu.
Jadi kita hidup sederhana dalam keadaan yang mengikut peraturan hukum hakam yang ada dalam Islam. Mudah-mudahan kita diberkati hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi kita dalam rumah tangga kita pun jangan kita berlebih-lebihan berbelanja bermegah-megah. Hidup sederhana, dicintai, dikasihi oleh Allah. Jangan begitu juga kita sibuk memperbanyakkan dengan harta benda kita. Apa kadar yang kita dapat ini perolehi yang bagi meneruskan kehidupan kita buat sementara waktu ni, itu satu nikmat yang tidak terhingga. Ini dah dapat, nak dapat lagi. Dah dapat satu projek, nak projek lagi, kan? Berkebut projek, bunuh kawan. InsyaAllah. Nak dapatkan projek, fitnah kawan. Nak dapatkan kuasa pun fitnah kawan. Ini kerja manusia tamak dunia ni. Macam tak nak mati dah. Fitnah kawan, jatuhkan kawan. Tak habis-habis. Dengan ditaburkan fitnah. Inilah dunia. Akan rosak penuh dengan tipuan dan fitnah. Jadi kita nindakkan nikmat yang kekal ialah di alam akhirat. Jadi bila kita nak yang nikmat yang kekal, hidup di atas dunia ni biarlah kita bersederhana. Islam hendaki hidup wasata, dalam pertengahan. Jadi itulah berkat hidup kita. Maka harta yang kita ada ni tuan-tuan, infaklah ke jalan Allah. Jangan kita kedekut. Tu saham tu pelaburan untuk di akhirat. Kalau dunia orang sibuk main saham kan, ubuh saham sana saham sini. Tiba-tiba saham dia merodom jatuh. Dia pun merodom jatuh mati. Terkejut. Saham jatuh, dia pun jatuh terlentak mati. Tak sempat merasa nikmat kekayaan. Itulah, duk kerja dunia sangat. Jadi kita ambil sederhana. Itulah jalan yang paling baik dan sempurna dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.